Ada sekali ada seorang lelaki, Miqdad radhiyallahu anhu ceritakan, masa tu dia jadi tawanan dan dia patut dihukum bunuh. Dan semua orang nak bunuh tawanan tadi. Nak bunuh dia. Bagi dia peluang takhir, dakwah-dakwah dia dan patut dihukum bunuh dan semua orang nak bunuh dia. Tiba-tiba Miqdad radhiyallahu anhu kata, jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Bawa dia jumpa Nabi, mana tahu dia nak masuk Islam. Orang dia, semua orang marah kat orang tadi nak bunuh dia. Miqdad seorang cadang, jangan bunuh dia. Jadi dia orang tak jadi bunuh. Tiba-tiba tak jadi bunuh kerana seorang cadang. Semua orang nak bunuh, ada seorang tak nak bunuh. Sahabat yang lain kata, kita ikut Miqdad, biarlah dibawa jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam tu dia tak bergaduh-gaduh, dia senang je. Terus bawa pergi jumpa Nabi. Sampai depan Nabi, Nabi dakwah lelaki tadi, seorang Yahudi, daripada pagi sampai tengah hari. Nabi pujuk dia, Islam ni mulia, kamu masuk Islam kamu selamat. Islam ni, apa tu Islam? Islam ni kamu abdikan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau kamu ada apa-apa susah, minta ke Allah. Nabi cakap sampai tengah hari. Sampai dah lewat, dah lebih pada tengah hari. Sayyidina Umar Khattab kata, tengok Nabi dah letih, penat Nabi pujuk-pujuk, dia pusing ke sini, Nabi pujuk ke sini, dia tak nak juga. Sayyidina Umar terus angkat pedang, dia bisikkan, dia cakap kat lelaki tadi, kamu ni susahkan Nabi je. Patut kamu tadi lagi mati, sekarang kamu dah susahkan Nabi. Biar aku je pancung kau kat sini sekarang juga. Jadi daripada engkau susahkan Nabi, aku bunuh kau sekarang. Nabi terus Nabi tak cakap apa-apa kat Sayyidina Umar. Nabi buat macam Sayyidina Umar tak marah, tak cakap apa-apa. Nabi terus pujuk lelaki tadi. Nabi cakap lagi. Sebelum petang, lelaki tadi telah mengucap syahadah. Sayyidina Umar terus nangis. Dan Sayyidina Umar ceritakan, kemudian lelaki tadi telah pergi berdakwah ke Rom, ke Ghassan. Pergi satu tempat nama Bir Mauna. Sampai dekat sana dipanggil peristiwa Bir Mauna. Lebih kurang 60-70 sahabat mati syahid. Semua hafiz Quran telah dibunuh. Salah seorang lelaki yang Yahudi tadi yang telah menjadi penghafal Al-Quran, dia juga salah seorang yang mati kena bunuh. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalaulah aku bunuh dia tadi, mesti dia tak dapat Islam. Atas diri setiap orang, Nabi tak pernah pandang rendah. Walaupun semua orang kata dia jahat nak bunuh dia, Nabi masih letak dalam hati doa untuk lelaki tadi. Nabi sudi pujuk daripada pagi sampai tengah hari. Pujuk orang tu pada pagi sampai tengah hari. Sebenarnya orang tu bukan siapa-siapa, tak ada nilai pun, jahat pula, patut nak dibunuh. Tapi Nabi pagi sampai tengah hari pujuk dia. Last kali dia masuk Islam. Abang kakak, dengan Islam ini kita selamat. Dengan Islam ini kita bahagia. Dengan Islam ini kita mulia. Itu seruan semua Nabi-Nabi. Qala ya qawmi abudullah malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Itu seruan Nabi pada semua manusia. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul hazihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu pada umat kamu, hazihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini dengan petunjuk yang nyata, mengajak manusia. Dia kata dengan hikmah. Hikmah tu maksudnya dengan Quran dan hadis Nabi. Dan ini jalan aku, dan orang-orang yang mengaku sebagai umat aku, ini jalan dia. Apa jalan dia? Hazih ila Allah. Tujuan kita jadi dalam dunia ini mengajak manusia kepada Allah. Nabi menyeru setiap hari, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, kamu ucap la ilaha illallah, kamu selamat. Wahai manusia, kamu ucap la ilaha illallah, kamu mulia. Wahai manusia, kamu ucap la ilaha illallah, kamu berjaya. Walaupun orang tadi dah nak kena hukum bunuh dan nak mati pun, bila orang tu menjadi mulia, menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahadah ni kejayaan. Syahadah ni bahagia. Syahadah ni kemuliaan. La ilaha illallah ni kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan semua sekali dalam apa? La ilaha illallah. Jadi abang, kakak, adik-adik semua, tuan-puan semua depan saya ialah manusia yang paling bertuah dalam dunia sebab mendapat Islam. Mendapat Islam ini anugerah yang paling besar sekali. Hidup Nabi ni sentiasa berdakwah.
Pernah sekali Nabi duduk majlis, datang seorang Yahudi juga. Dia datang kat Nabi, ditarik baju Nabi kuat-kuat. Kamu ni orang Quraisy, kata dia. Kamu ni orang Quraisy. Dia bukan hina Nabi je, dia hina sekali orang Quraisy. Depan ramai orang Quraisy yang lain. Kamu bukan saja, kamu ni orang-orang Quraisy berhutang dengan orang tak reti nak bayar. Kamu cakap kamu Nabi, tapi kamu hutang pun tak bayar. Cakap depan ramai orang, ditarik baju Nabi kuat-kuat. Sayyidina Umar Khattab terus ambil pedang dan terus ketuk tangan lelaki yang tarik baju Nabi tadi. Bila ketuk baju tangan lelaki tadi, Nabi terus tegur Sayyidina Umar Khattab, kamu tak boleh buat demikian pada dia. Kamu cuma patut kata pada lelaki tadi, kalau betul Nabi Muhammad berhutang kamu, mintalah secara baik. Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu berhutang, selesaikan hutang kamu. Kamu tak boleh marah dia kan, walaupun dia sakit ni buat pada aku. Terus Nabi Sayyidina Umar dan suruh bayar hutang. Orang tu sebenarnya hutang dia, dia bagi semalam. Patut bayar lambat lagi. Dia kata bila-bila lambat lagi bayar. Dia bagi malam semalam, esok dia datang malukan Nabi. Dia saja nak malukan Nabi, nak fitnah Nabi depan ramai orang, nak cakap Nabi ni tak tepati janji. Sayyidina Umar terus ambil ni, Nabi boleh madukan dia balik. Wah, menipu kau ya, kalau kita menipu betul. Kau semalam baru bagi, hari ni datang. Kau memang nak kena ni kalau kita. Nabi nak berdakwah, perlukan duit, nak berdakwah. Nabi tak malukan dia pun. Nabi boleh malukan dia balik. Nabi tak jawab pun untuk diri Nabi. Sahabat pun percaya kat Nabi. Sayyidina Umar pergi ambil dan bayar hutang lelaki tadi. Bila bayar je, nama tadi Zaid. Nama lelaki tu, Yahudi tu Zaid. Maka dia terus bayar lelaki hutang Zaid tadi. Kemudian dia bayar duit lebih. Lelaki tadi Yahudi dan dia orang Yahudi yang kuat agama Yahudi dia. Dia kata, Tuan bagi saya duit dan bagi saya riba. Nabi tak janji apa-apa dengan kamu. Kamu pun tak janji apa-apa dengan Nabi. Duit ni Nabi suruh bagi banyak. Lebih banyak daripada hutang tu. Sebab tadi aku telah pukul kamu. Aku telah ugut kamu sebagai balasan kerana aku telah sakiti kamu. Laki tu terus kata, Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pun sebut nama dia. Aku Zaid sekian. Sayyidina Umar dengar je nama dia. Kamu bukan ketua bagi orang Yahudi. Kenapa kamu buat perkara yang sangat buruk macam ni? Kata beliau, aku telah baca semua tentang Nabi Muhammad. Aku lihat lelaki inilah Nabi Muhammad. Orang yang telah dikhabarkan daripada dulu lagi. Aku dah tahu semua sekali. Tapi aku teringin nak uji satu perkara yang aku baca dalam kitab ni beritahu. Nabi Muhammad ini, walaupun dia dimalukan depan ramai orang, dia akan membalas dengan baik. Dia bukan saja tak marah aku, bahkan dia siap bayar balik orang sakitkan dia, dia balas aku dengan baik. Laki tadi telah ucap syahadah. Abang kakak sekalian, Nabi ni 24 jam hidup beliau, hidup Nabi Muhammad SAW, menjadi matahari hidayah. Tengah duduk menjadi matahari hidayah, tengah berjalan menjadi matahari hidayah. Orang tengok Nabi dapat hidayah, orang dengar percakapan Nabi dapat hidayah. Orang tengah benci Nabi, tengok Nabi dapat hidayah. Abu Sufyan kata, kami tengah malam intai Nabi Muhammad. Tengok saja Nabi, hati kami ingin memeluk Islam. Hati kami jadi sejuk, tenang. Ada sekali Nabi duduk depan Kaabah. Tengah Nabi duduk depan Kaabah, ada seorang lelaki nama Tufail Ad-Dausi. Dalam itu sahabat, Tufail ni dia penyanyi terkenal. Kalau kita penyanyi terkenal, artis terkenal. Masa tu dia pensyair terkenal, dia glamour. Dia datang je kat Mekah, dia dengar pasal Nabi Muhammad. Dia tak dengar Nabi Muhammad ni ahli sihir. Jadi orang cadang dia, jangan dengar pasal Nabi Muhammad. Kalau dia jumpa Nabi Muhammad dakwah kamu, lari, jangan dengar. Atau tutup kain telinga kamu. Dia pun ambil macam kapas kain, dia siap-siap tutup telinga dah. Sampai depan Kaabah, dia nampak Nabi Muhammad. Saudara, siapa lelaki tu? Itulah orang semua cakap tentang dia sekarang. Bercakap tentang Nabi Muhammad. Dia ahli sihir. Dia terus cabut kain kat telinga dia. Seluruh hidup aku, aku tak pernah tengok lelaki yang macam ni punya baik. Tengok dia pun aku rasa tenang, bahagia. Apalah aku dah zalim sangat sampai aku tutup telinga aku, tak nak dengar dia cakap. Apa salah aku dengar dia cakap? Kalau betul aku terima, kalau tak betul aku tinggalkan dia. Dia pun pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan ni sebenarnya siapa? Semua orang cakap tuan ni ahli sihir, gila, majnun. Apa Nabi cakap? Nabi kata, "Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi."
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Nabi kata innal hamdulillah, nahmaduhu, segala puji milik Allah, wa nasta'inuhu, kepada Allah kita semua minta pertolongan, wa nastaghfiru, kepada Allah kita minta ampun, wa nu'minu bihi, kepada Allah kita beriman, wa natawakkalu alaihi, kepada Allah kita bergantung berserah, sampai ayat may yahdihillahu fala mudhillalah, siapa Allah beri hidayah tak ada siapa yang boleh sesatkan dia, wa may yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri hidayah. Tufail kata, ya Rasulullah, boleh tak tuan ulang lagi apa tuan cakap tadi? Nabi pun ulang. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi may sampai may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terus Tufail seringkaskan tiga kali, Tufail terus memeluk Islam. Dan dia balik pada kaum dia dan dia bawa 80 keluarga masuk Islam.